Hai, balik lagi dengan update berita terbaru seputar sepak bola hari ini. Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng ya, supaya sahabat bola dapat mengetahui update bola di lokal atau internasional. Jangan lupa like dan share ya. Tasya Gedans kalah tak mainkan Egi. Gara-gara tak memainkan Egi Maulana Fikri, Tasya Gedans menelan kekalahan memalukan pada laga pembuka paruh kedua Liga Polandia. Dalam laga melawan Jagiellonia Białystok pada Sabtu 30 Januari kemarin, Tasya Gedans dipermalukan dengan skor 0-2. Itu sangat memalukan karena Jagiellonia Białystok tak pernah menang dalam 8 tahun terakhir bila bermain di Stadion Energa Gdańsk. Tidak hanya itu, pelatih Tasya Gdańsk benar-benar menyesal karena tidak memainkan Egri Maulana Fikri. Ia justru lebih memilih memainkan rival Egi yang masih berusia 18 tahun yang bernama Jakub Kaluzinski. Saat diberikan kesempatan bermain sejak menit awal, Jakub membuat satu kesalahan fatal. Ia diberikan kartu merah pada menit ke-36 karena emosi kepada keputusan wasit dengan membuang bola penuh amarah. Selesai pertandingan, pelatih Tasya Gdańsk menegaskan tidak akan memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Jakub. Kami memainkan pemain muda yaitu Jakub Kaluzinski karena memang ada regulasi tentang itu di Ekstraklasa dan saya tidak ingin memaafkannya, ujar pelatih Tasya Gdańsk. Dengan kasus tersebut, Egi Maulana Fikri diprediksi akan diberikan kesempatan bermain pada pertandingan berikutnya. Apalagi bintang timnas itu sempat tampil memukau dan mencetak gol saat pertandingan uji coba persiapan paruh kedua di Ekstraklasa.